maksudnya. Ya ampun, ini maksudnya lupa sama saya nih. Siapa? Dari suara enggak ingat bapak, ini yang di Padang. Hah? Kawan lama yang udah lama nggak berkomunikasi siapa? Banyak. Iya makanya diingat dari suaranya lu. Banyak kawan saya udah lupa saya, ada yang sampai udah 40 tahun nggak pernah saya hubungi. Iya makanya itu kan ini ya saya hubungin kan. Gimana kabar semua keluarga sehat kan gitu? Ya gimana lah? Saya kan nggak tahu siapa. Sama si Edi kan nggak? Ah? Edi. Edi yang mana? Edi Ramayadi. Hah? Edi Ramayadi ya? Iya. Oh. Hmm. Ini tinggal di mana sekarang Pak Edi Ramayadi? Hmm? Pak Edi Ramayadi sekarang tinggal di mana? Di Padang. Di Padang, di mana Padang? Ya sekarang kan udah di Padang di sini kan ya. Lagi ada usaha. Oh, di Padang di mana ya? Hmm, di Pasaman. Hah? Pasaman. Pasaman ya? Iya. Masa ini dulu, tapi katanya udah ingat sama saya, kok nanya lagi. Jadi Pak Edi Ramayadi udah di Padang lagi? Kira-kira udah di, masih di Medan? Enggak, sekarang udah di Padang. Dulu setahu aku di Medan, di Tembung kan? Hah? Di Tembung? Enggak. Jadi? Di Tembung yang dimananya? Bukannya di Tembung dulu Pak Edi Ramayadi? Ya dulu kan masih di Medan. Ya. Sekarang kan udah di Padang. Oh, kak kirain masih di Tembung dulu. Enggak, itu ya rumah yang satu lagi kan. Oh, yang Pasar 5. Ya, rumah yang satu lagi. Kalau rumah kan di sini sekarang. Oh, di sini sekarang ya. Jadi apa usaha sekarang? Ya enggak ada. Ya, usaha biasa-biasa aja lah kan gitu. Untuk ya, untuk anak-anak kan gitu. Iya, usaha itu apa tuh? Ya seperti restoran. Oh keren ya. Ya lumayan lah alhamdulillah kan. Jadi dealer mobil gimana? Hah? Dealer mobil itu gimana? Tutup? Tutup lah. Kan udah gak disitu lagi kan. Sayang kali tuh. Padahal lagi naik-naik daunnya mobil sekarang kan. Iya makanya. Ya nah. Sekarang ya beralih aja lah gitu. Begitu ya. Lebih suka kan ya menu-menu ini ya makanan kan gitu. Iyalah. Udah bagus itu restorannya itu. Iyalah. Ya gimana kabarnya, intinya kan saya kabar keluarga kan. Oh ya, alhamdulillah sehat. Iyalah. Jadi kira-kira kapan ini bisa ini ngopi bareng lagi nih? Ya, kapan-kapan lah kita. Gimana lah? Saya udah nggak di Padang lagi sekarang. Jadi di mana? Ada di Papua. Ngapain nih? Hah? Ada proyek. Ngapain? Oh, proyek. Ada tambang di sini. Oh. Jadi ya. Iya, ada kawan dari apa? Dari Polda kemarin. Ya kok bisa kenal saya coba? Dari Polda diajak lah. Ya kok bisa kenal saya coba? Hah? Kok bisa kenal saya? Siapa? Bapak coba. Ini Pak Edi Ramayadi kan? Ya kok bisa kenal saya coba? Ya kan ingat-ingat suaranya. Yang saya tanya kok bisa kenal saya? Siapa? Bukannya, dari suaranya bukan. Siapa itu? Ya, ini bapak kenal siapa? Hah? Ini bapak kenal. Oh, soalnya agak-agak sinyal di sini agak-agak apa? Iya, yang bapak kenal siapa? Di mana? Di Papua? Iya maksudnya. Di mana ya? Makanya ini kan udah karang-karang ini kan. Udah karang-karang nih. Oh gitu ya? Nanti bapak yang bohong nih kan gitu. Gitu? Iya. Oh, gak boleh kita bohong. Apa ya oke lah, makanya intinya ya jaga kesehatan kan gitu. Iya. Oke? Okay? Oke lah, oke ya. Oke gitu. Berarti dari tadi banyak kali speknya ya. Ah, oke lah ya. Oke. Oke, yuk.